babe lewat di atas kabel yang bisa bisa diambil atau bisa nyampe ke tangan tuh ya, nyampe banget ini kayak gini nih maksudnya ya. Babe sembari berceloteh tentang ini ya. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Babe Tasyana ya teman-teman. Hari Jumat, minggu pertama Februari 2024. Seperti biasa, jalan kaki atau jaki. Jaki rutin dari stasiun Tanah Abang menuju Jalan Gajah Mada. Ya teman-teman, Babe ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Semoga sehat selalu dan diberikan kemudahan dan kelancaran untuk segala urusan ya. Ini Babe berada di Jalan Abdul Muiz. Ini udah sering ya teman-teman. Nggak apa-apa, Babe dokumentasi pribadi aja sembari jalan kaki. Ini harus hati-hati nih pom bensin, kadang-kadang langsung motor masuk. Ya, seperti yang Babe bilang tadi, untuk dokumentasi pribadi sekaligus jalan kaki ya, menemani Babe jaki sambil berceloteh ya, biar nggak boring lah. Setidaknya Babe jalan kaki sembari ngoceh, dan ngocehnya ini paling nggak yang setidaknya yang bermanfaat lah menurut Babe ya. Yang penting tidak nyinyir, tidak jauhkan lah nyinyir, jauhkan hoax, jauhkan fitnah. Yang penting ngocehnya ya ngoceh ya keseharian, dan bila perlu sekaligus untuk masukan ya, masukan dalam arti misalnya lagi Babe lagi jalan nih terus ada apa gitu, misalnya kabel menjuntai atau yang melawan arah atau motor yang naik trotoar. Jadi kalau misalnya Babe ngomong ngasih saran ataupun ya berceloteh tentang itu, mohon teman-teman anggap aja itu kayak celotehan atau curhatan seseorang. Walaupun misalnya ternyata misalnya ada oknum yang naik misalnya, katakanlah ini contoh ya, ada oknum, tapi katakan oknum aja lah, walaupun nggak tahu itu personalnya siapa. Yang jelas misalnya ada oknum naik terus Babe ngomong kayak gini terus dia nonton ya, jangan tersinggung ya, namanya juga kita kan sama-sama ngasih masukan. Oke, masih di Jalan Abdul Muiz, Babe akan terus jalan cepat ini. Karena target Babe harus berkeringat. Kebetulan ini cuacanya cerah banget teman-teman. Setelah 2 hari yang lalu ya diguyur hujan. Pagi, malamnya juga hujan terus. Sabtu minggu kemarin juga hujan terus ya. Makanya mau keluar agak ragu juga ya. Nah kayak gini misalnya spanduk ya, gak jauh-jauh dari sini, atau baliho lah, bukan spanduk, baliho. Nah ini teman-teman, misalnya kabel nih, lihat ini Babe lewat di atas kabel yang bisa bisa diambil atau bisa nyampe ke tangan tuh ya, nyampe banget. Ini kayak gini nih maksudnya ya, Babe sembari berceloteh tentang ini ya. Ini masalah kabel ini memang apa ya, kayak hal biasa gitu. Jakarta itu ya salah satunya ya kabel, selain dari macet, pengendara yang tidak mematuhi aturan ya, naik trotoar pejalan kaki jadi tidak nyaman. Babe udah sering bilang tuh, ini kabel-kabel gini ya di depan lagi nih. Babe masih terus bersemangat jalan nih teman-teman.
Ini walaupun ada kabel menjuntai tadi, semoga aman ya buat pejalan kaki, tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Alhamdulillah cukup berkeringat teman-teman. Ini kalau ini pengalaman babe ya, ini cerita aja. Kalau jalan kaki lumayan begini nih tiap hari, bener loh teman-teman, buat badan tuh seger banget, seger banget. Seger banget di badan tuh terasa empeng gitu, nggak kaku-kaku. Justru kebalikannya kalau babe, kalau misalnya jarang jalan, jadi kayak kaku badan tuh, pada sakit. Makanya babe selalu bercelote, ayo caki jalan kaki. Ini apa ya, menurut babe itu olahraga yang cukup mudah, praktis, dan nggak perlu teman. Gak perlu teman untuk lawan, misalnya lawan tanding ya, kayak sepak bola kan harus ada teman, bulu tangkis harus ada teman, basket juga harus ada teman, dan sejenisnya lah. Kalau jalan kaki ya udah jalan aja sembari ngoceh, sembari menikmati kondisi sekitar. Kalau misalnya lagi banyak pohon atau ruang terbuka hijau ya makin seneng, oksigen juga seger. Jadi jalan kaki itu menurut babe olahraga yang cukup mudah, simple, praktis. Nah kalau itu lari ya, lari-lari kecil. Kayaknya pecinta lari juga. Kalau babe pecinta jalan kaki. Nah, ini kabel-kabelnya teman-teman. Jadi balik lagi masalah kabel ya. Nah, ngomong-ngomong masalah kabel ini teman-teman ya, kalau dikaitkan dengan IKN, konon katanya di IKN juga kabelnya ground ya. Ya semoga demikian sih. Jadi kalau misalnya ngomongin masalah kota ramah lingkungan, kabelnya masih di atas, bikin gak nyaman, sama aja bohong ya. Seandainya nih, kalau babe lihat videonya salah satu YouTuber yang fokus di IKN, itu konon katanya nanti kabel-kabel itu di ground lah, di bawah. Walaupun sekarang ada di atas, itu hanya sementara, konon katanya sih seperti itu. Karena apa? Karena kalau teman-teman pernah baca atau nonton, udah banyak ya korban yang kena kabel itu. Jadi kabelnya itu ke bawah, terus ada mobil lewat. Kalau yang naik mobil mungkin orang yang di dalam agak aman. Ini yang kena itu yang naik motor. Jadi yang belakangnya begitu ketarik, kayak karet gitulah, kita tarik terus dilepas, itu kan langsung apa ya, mantul balik arah ke yang ke belakang. Jadi bahaya, sampai tenggorokannya dioperasi gitu. Ada kalau nggak salah di Jakarta Selatan. Coba aja teman-teman cek ya, nanti di Google. Jadi penting ini manajemen kabel nih. Nih kayak gini kabel di bawah, yang ini di atas. Jadi balik lagi, kenyamanan itu mahal harganya kalau demikian ya. Kalau masalah kabel nggak bisa diurusin ya, karena memang ini kayaknya rumit ya, ini kan birokrasi juga sih kayaknya. Ini kan banyak yang terkait ya, dari mulai Pemkotnya, mungkin perusahaannya. Oke, ini di depan Jalan Tanah Abang 1 ya, arah kantor wali kota. Ini di depan MK teman-teman, ini MK-nya nih. Tapi MK dari belakang ya. Kalau dari depan kan Medan Merdeka Barat ya, kalau nggak salah. Oke, ini babe nyebrang dulu. Kalau ke kantor wali kota, tinggal ke sana aja tuh. Sebenarnya babe juga bisa lewat sana ya, sama aja keluarnya. Banyak lah di sini tuh permasalahan-permasalahan yang mesti harus diberesin. Baliho, kabel, lubang. Ini
sampah-sampah plastik bekas ngopi pada dibuang di taman-taman trotoar ini, ya. Knalpot yang bunyinya lumayan memekakan telinga, ya, suaranya itu. Jadi apa ya, semacam polusi suara lah. Nanti teman-teman bisa cek apa itu istilah polusi suara di Wikipedia juga kayaknya pernah ada deh. Tapi pernah baca soalnya. Nah, iya, terkait tadi kopi ya Starling juga. Ya, boleh-boleh aja, tapi tetap kalau ada konsumen beli sampah plastiknya, ya mohon di, kalau masih di situ ya diambil lagi kalau udah selesai. Maksudnya dibuang pada tempatnya, jangan sampai ditumpuk aja. Ini pesan Babe aja sih sebenarnya. Oke, udah mau jalan Majapahit, teman-teman. Babe benar-benar jalan cepat ini. Keringatnya udah lumayan ini, alhamdulillah. Udah lumayan nih di tangan, apalagi di muka, udah kayak orang mandi. Seger banget, ya Allah. Jalan trotoarnya kayak gini lah minimal, ya nggak? Pohonnya ada, kan asik, ya nggak? Loh, ya baru dibilangin lagi, ada aja yang lewat. Biasanya yang orang sininya deket. Nah, ini kayak kabel nih. Babe baru bilang nih kabel. Coba. Nih, ya, pendek banget kabel nih. Ya Allah. Yo, padahal udah ada tulisannya bahaya listrik. Oh, itu Monas di sana, teman-teman. Oke, ini sudah mau masuk Jalan Majapahit dan di depannya itu lampu merah Harmoni, ya. Ini Babe masih terus bersemangat ini, teman-teman. Jaki pagi. Nah, yang jalan terusan Majapahit itu ini, itu menuju kantor wali kota. Jalan Majapahitnya yang ini, depan. Dekat setnek, ya. Kementerian Sekretariat Negara, tuh, yang sono. Ini kan plangnya tuh, Jalan Majapahit. Oke, teman-teman, mungkin Babe akhiri di Jalan Majapahit, ya. Karena udah mau nyampe Harmoni. Mungkin segitu aja dari Babe. Mohon maaf bila ada yang tersinggung. Babe nggak ada maksud. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang enak didengar, ya. Kembali lagi, Babe hanya manusia biasa yang penuh kesalahannya. Itu aja dari Babe. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas. Salam Jaki. Salam sehat selalu.